I support right to a just future for Palestine. Freedom of Fatila Coalition ni adalah gabungan NGO-NGO seluruh dunia yang matlamat mereka adalah sama, iaitu untuk membantu Gaza melepaskan Gaza daripada blokaj sekatan yang zalim, yang bukan saja yang sudah berlaku 11 tahun, hampir 12 tahun sebenarnya, di mana warga penduduk Gaza tidak boleh keluar dan warga dunia lain tidak boleh nak masuk melalui hampir semua pintu masuk, sebenarnya laut, darat atau udara. Flotilla ini bukan flotilla yang pertama kali, dah banyak kali dan semuanya hampir tidak berjaya. Kita sebenarnya nak menunjuk kepada dunia bahawa dunia perlu lakukan sesuatu supaya sekatan ini menjadi bualan umum. Tambah-tambah lagi di Gaza hari ini, mereka memerlukan ubatan, mereka memerlukan bantuan yang saya kira amat terdesak, terutama sudut ubatan. Jadi misi kita kali ini, kita banyak bawa ubat untuk hantar ke Gaza. Mudah-mudahan dia memberi satu peluang kepada mereka, dan mereka mengetahui, orang Gaza mengetahui bahawa dunia bersama mereka. Ya, alhamdulillah, saya dah 3 kali ke Gaza ni, kesemuanya melalui jalan darat, melalui Mesir, kemudian masuk melalui pintu Padang Rafah Gaza. Dan di situ pun sememangnya ada sekatan-sekatan dan juga ada halangan-halangan tertentu. Cuma membezakan kali ini ialah kita melalui jalan laut. Kalau di laut ni, kemungkinan halangan yang terakhir adalah halangan tentera Israel, terutama apabila nak sampai ke Gaza itu. Dan halangan yang sebelum itu juga, itu halangan yang besar ya. Halangan yang sebelum itu, saya rasa perjalanan itu sendirilah yang 9 hingga 10 hari ini, saya kira bukannya perkara yang boleh dipandang ringan lah, terutama dari sudut kekuatan diri ya, dan juga kekuatan mental, macam mana nak hadapi isu lamungan ombak, contohnya lama di dalam bot. Jadi saya kira itu perbezaan yang ketara antara darat dengan laut, yang halangannya berbeza, suasana berbeza, dan juga saya kira perancangan pun berbeza. Kepada keluarga saya terutamanya, inilah perjuangan kepada ibu saya, inilah perjuangan anak. InsyaAllah pahala juga sampai kepada ibu saya, kepada adik-beradik saya, inilah perjuangan adik dan perjuangan abang. Kepada anda semua, InsyaAllah pahala juga sampai kepada anda semua. InsyaAllah saya doakan, mereka mendoakan saya, bila doa ni kita share ada pahala lah. Kepada keluarga saya, isteri dan anak-anak tabah, insyaAllah Tuhan bersama kita, dan insyaAllah saya akan balik insyaAllah. Dan kepada rakyat Malaysia ni, kepada rakyat Terengganu sebenarnya, rakyat Terengganu, saya Afandi, orang ladang, kepala ladang, orang tepi pantai yang kata-kata semuanya nelayan. Jadi saya menyambung tradisi nelayan belayar di laut untuk mencari sesuatu. Dan sebagai rakyat Terengganu, saya rasa ini satu benda yang sumbangan saya pada negeri Terengganu, negeri nelayan, yang dikenal sebagai negeri nelayan, negeri kepuk lekor kan. Dan adanya wakil Terengganu yang belayar untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, itu satu benda yang juga baik untuk negeri Terengganu lah. Saya harapkan macam itu. Dan kepada rakyat Malaysia, saya mohon anda semua, ya, daripada anak saya sampai kepada semua yang berada di Malaysia, doakan saya insyaAllah. Saya mohon sekiranya berlaku apa-apa kepada saya, doakan saya lebih lagi supaya saya direngankan beban jika ada apa-apa mudarat atau apa-apa halangan yang berlaku. Itu saja. Terima kasih. Start to swell till the crowd goes on.
we gon' do, kid?